Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rafa Rizki, kelas 6D Mesin. Saya akan menjelaskan tentang fungsi akar, batang, daun, dan buah pepaya. Inilah pohon buah pepaya. Ya, akarnya di dalam tanah, teman-teman. Fungsinya untuk menyerap air dan udara dan memperkokoh tumbuhan. Ini batangnya ya, teman-teman. Fungsinya untuk mengangkut air dan zat makanan dan menopang tumbuhan. Daunnya ya, teman-teman, fungsinya tempat terjadinya proses pembuatan makanan atau fotosintesis, dan alat pernapasan tumbuhan, terus membuang zat air uap yang berlebihan. Ini buahnya ya, teman-teman. Fungsinya untuk menyimpan makanan dan melindungi biji dari lingkungan luar. Oh iya, kalau buahnya sudah matang, ini enak loh kalau dimakan. Oh iya, teman-teman, di dalam buah ini ada bijinya. Fungsinya untuk bakal tumbuhan baru. Oke, ini saja dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.